Desa di sini itu banyak pengrajin batik tulis ya, batik walaupun tidak tulis ada juga batik cap gitu ya. Tapi permasalahan yang ada di sini di pengrajin ini adalah pewarnanya langsung dibuang gitu ya ke selokan sehingga mencemari daerah di sekitar. Berdasarkan itu, maka kami dari tim ITS mencoba untuk membuat reaktor untuk menghilangkan warna limbah tadi sebelum dibuang ke lingkungan. Nama saya Selhuddin. Alamat saya Desa Kalampar, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Saya kerja batik mulai dulu dari nenek moyang sampai sekarang ini, sampai turun temurun sampai cucu saya. Kemudian berhubung karena ada bantuan pengelola limbah. Kemudian dibantu sama listrik tenaga surya. Alhamdulillah, saya berterima kasih berhubung karena dibantu Pak Adi. Sesemuanya, saya cuma bersyukur, berterima kasih. Semoga lancar usahanya, semoga bermanfaat sama masyarakat. Saya anak dari Muhimah, nama saya Kinana. Sebelumnya limbah sisa pewarnaannya saya buang langsung ke Sungai Pematen melalui selokan. Mungkin kurang baik untuk lingkungan, tapi saya tidak tahu cara mengolahnya. Lalu saya mendapat bantuan dari tim ITS cara mengolah limbah yang benar dan tabung reaktor untuk mengolah limbah sisa pewarnaan tadi. Sekarang limbah sisa pewarnaan saya telah diolah di tabung reaktor, baru saya buang ke sungai. Sehingga limbah saya sekarang sudah ramah lingkungan dan aman untuk lingkungan saya. Untuk menggunakan reaktor memerlukan listrik yang diambil dari rumah saya, tapi kurang optimal karena daya listrik di rumah saya yang rendah. Tim ITS memberikan solusi dengan memasangkan panel surya. Alhamdulillah, terima kasih banyak tim ITS.